Pemerintah Kota Jambi merencanakan akan melakukan peremajaan terhadap kendaraan angkutan umum yang dalam hal ini akan dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi merencanakan peremajaan angkutan kendaraan umum yang nantinya dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kota Jambi. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Saleh Ridho, menyampaikan bahwa pengadaan kendaraan ini nantinya akan dilaksanakan oleh PT Sikijai Sakti melalui pernyataan modal. Dirinya berharap dengan adanya peremajaan kendaraan dan pengadaan kendaraan ini dapat kembali aktif lagi di Kota Jambi. Itu mewacanakan akan ada peremajaan angkutan atau pengadaan angkutan, tetapi dalam hal ini nanti akan dilaksanakan oleh BUMD yaitu Sikijai Sakti dalam bentuk pernyataan modal. Ini kita lagi susun mekanisme pengajuan maupun syarat-syarat administrasinya dengan Sikijai Sakti, sehingga kita berharap nanti angkutan kota, khususnya yang di jalan proyek utama itu bisa dapat kembali aktif. Nantinya angkutan kendaraan umum ini akan menggunakan minibus dan memiliki AC, agar bisa lebih nyaman dan aman ke depannya. Sandi, JEK TV, melaporkan.